Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama jajaran TNI Polri menggelar apel kesiapsiagaan di Mako Satbrimob Polda Bali Rabu pagi. Apel ini sebagai upaya mencegah tindak terorisme jelang pilkada serentak serta pagelaran annual meeting IMF World Bank. Berpusat di Mako Satbrimob Polda Bali Denpasar, apel kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ini diikuti segenap jajaran satuan TNI dan Polri. Apel kesiapsiagaan ini bertujuan sebagai langkah antisipasi mencegah tindak terorisme jelang pilkada dan pagelaran annual meeting IMF World Bank. Dalam apel kesiapsiagaan ini, Kapolda Bali, Sekretaris Utama BNPT, serta Gubernur Bali meninjau langsung masing-masing pasukan di setiap satuan yang ada. Tak hanya kesiapsiagaan personil, mereka juga memeriksa satu persatu senjata yang dimiliki masing-masing kesatuan. Dengan digelarnya apel kesiapsiagaan ini diharapkan terjalin kerjasama yang solid antara jajaran TNI dan Polri. Harapkan pilkada damai, kalau ada hal-hal yang lain kita sudah siap dengan kontingensinya. Kemudian IMF World Bank sekarang juga sementara dilakukan May meeting, sebelumnya juga Spring meeting di Washington DC. Bali merupakan salah satu daerah di tanah air yang menjadi prioritas BNPT dalam penanggulangan tindakan terorisme. Hal ini menjadi acuan mengingat Pulau Dewata merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat internasional, sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membuat teror. Inilah salah satunya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini nanti satu tahun itu ada 5 kesiapsiagaan. Nanti kita cari tempatnya di mana. Tetapi kita butuh dukungan, koordinasi dengan satuan-satuan di bawah dan pemerintah daerah tentunya. Ini semuanya dalam rangka untuk Indonesia damai. Kedepan apel kesiapsiagaan ini akan terus diintensifkan, sehingga diharapkan pagelaran pilkada dan annual meeting IMF World Bank di Bali dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Oh ya, beneran. Iya, oke. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Tetap subscribe.